memanipulasi? Ah, tentu itu sebuah tindakan tak bijak. Tetapi betapa menyedihkan, karena bukan orang lain yang menipu Anda, tapi Anda yang memanipulasi pikiran sendiri. Ini bisa jadi sangat berbahaya. Banyak orang belajar dan diajar bagaimana untuk lepas daripada persoalan. Lalu mereka dilatih untuk bagaimana memanipulasi diri yang kesakitan dan berkata tidak, yang kesulitan dan berkata nikmat. Ironis, karena fakta tetap berjalan, tetapi dia mematikan rasa terhadap fakta yang ada. Dia terus berlatih memanipulasi diri dan pada tingkat tertentu dia berhasil. Tapi ia lupa, ia berhasil memanipulasi dirinya sendiri. Ia telah menjadi pejuang sekaligus korban pada saat yang bersamaan. Inilah sebuah cara yang tak bijak dalam kehidupan. Karena itu jangan pernah belajar memanipulasi diri. Fakta yang kita alami adalah sebuah fakta yang menyakitkan dan tak terhindarkan. Tapi bagaimana bertanding dan berjuang untuk melewati? Berpikirlah bagaimana mencari solusi, bukan memanipulasi pikiran. Mengabaikan fakta yang ada. Karena yang terjadi, ketenangan semu yang ada di pikiran, tapi bukan di kenyataan. Itu adalah sebuah kejahatan, karena menjadi penganiayaan terhadap diri. Padahal, sudah seharusnya Anda belajar mencintai diri, supaya bisa mencintai orang lain yang ada di sekitar Anda. Atau, Anda hanya seorang munafik, yang kemudian hidup tak pernah mampu mencintai orang lain karena memang tidak pernah bisa mencintai diri sendiri. Anda orang munafik karena selalu memanipulasi diri terhadap fakta yang ada. Anda pengecut karena melarikan diri dari kenyataan. Jangan seperti itu. Bertandinglah di kehidupan. Jalanilah keseharian. Kebenaran adalah kebenaran, fakta yang tak terbantahkan. Semoga Anda tak tertipu, lalu terlatih menjadi orang yang suka memanipulasi diri. Karena kalau Anda berhasil, itulah celaka yang paling mengerikan dalam sepanjang sejarah kehidupan Anda. Semoga Anda gagal memanipulasi diri dan berhasil untuk hidup benar menghadapi fakta dan tidak melarikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.